Rekaman CCTV bocah perempuan tarik-tarikan dengan pejambret. Bocah perempuan jadi korban jambret di Desa Yosowinangun, Kecamatan Madang, Suku 1, Kabupaten Oku Timur, Minggu 9 April 2023. Video 20 detik aksi penjambretan itu pun sontak saja viral di media sosial. Dari rekaman CCTV terdekat, awalnya terlihat ada beberapa anak-anak sedang duduk di pinggir jalan sambil memakai handphone. Kemudian dua pelaku laki-laki berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX melintasi ke arah korban. Satu pelaku turun dari motor mendekati korban untuk merampas HP tersebut, sedangkan pelaku satunya lagi yang mengenakan jaket hitam tetap berada di atas motor. Korban yang merupakan bocah perempuan itu tak menyerahkan begitu saja HP miliknya. Sampai terjadi tarik-menarik antara pelaku dan korban, hingga akhirnya korban terpental dan pelaku langsung membawa kabur HP tersebut. Tak lama kemudian, suasana di lokasi kejadian ramai warga. Mereka berdatangan untuk mencari keberadaan pelaku dan penolong korban. Kapolsek Madang Suku 1 AKP Hisanul Baroyah membenarkan adanya kejadian tersebut. Hisanul menyarankan agar korban membuat laporan ke polisi. Ia yakin setelah video ini ramai di media sosial, korban akan membuat laporan. Polisi sendiri sudah melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi.